Apa? Aku sekabut lah. Apa? Ni isteri aku ni dia cakap dia tak selesa kat rumah tu. Kita orang kan duduk dengan abang aku lah, dengan mak aku. Dia kata kadang-kadang tak selesa nak pergi tandas. Kadang-kadang abang aku dekat dapur lah semua lah. Aku pening kepala lah macam ni. Panjang lungutan tu. Itulah. Kau adik-adik semua lelaki kan? Hmm. Susahlah dia. Kenapa kau tak sewa luar? Cakap senang lah. Mana ada duit sekarang. Kos tinggi semua. Aku nak jimat lah. Alasan je tu. Orang lain boleh? Cakap senang lah, Batin. Kau susah cakap dengan kau ni. Dahlah. Nak sewa rumah lain, kos lagi. Tapi itulah. Duduk serumah, isteri pula jadi segan nak ke sana ke sini. Aurat satu hal pula. Boleh ke Ustaz duduk serumah dengan adik-beradik selepas berkahwin? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada satu lah soalan ni, Ustaz. Yeah. Kena tanya juga ni. Yeah. Boleh, Ustaz? Boleh. Okey. Ustaz, macam ni, Ustaz. Apa hukum dia, Ustaz, adik-beradik yang dah berkahwin duduk dalam satu rumah dengan ipar dua? Ya. Yeah. Rumah siapa tu? Dalam mungkin rumah mak ayah? Rumah mak ayah. Kalau rumah mak ayah macam mana? Okey. Nak jawab soalan ni, kita kena fikir dari sudut syarak. Iaitu tentang soal tanggungjawab. Kan? Tanggungjawab seorang suami kepada isteri dalam syarak ni ada hak maliyah, ada hak ghairu maliyah. Hak bersifat harta dengan hak yang tidak bersifat harta. Hak tak bersifat harta tu tanggungjawab kasih sayang, memberi penghormatan, didikan. Maliyah ni kena bagi nafkah. Jadi antara nafkah tempat tinggal. Jadi bila seseorang tu berkahwin, lelaki dan perempuan berkahwin, jadi kewajipan suami antaranya kenalah sediakan tempat tinggal. Okey, jadi tempat tinggal ni tak semestinya besar. Dalam Quran Allah sebut liyung fiqdu sa'atin min sa'atihi. Jadi kalau yang luas, lapang, gajinya besar, bagilah rumah besar. Gajinya kecil, bagilah yang semampu dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tak bebankan seseorang tu kecuali apa yang mampu dia buat. Jadi andai kata saya cakap tadi ideal, andai kata terpaksa juga tinggal sekali. Contohnya seperti di rumah tadi. Maka jagalah hak-hak agama yang lain. Apa dia? Contoh kalau dah tinggal sekeluarga, ada soal auratnya. Jadi kena jaga hak-hak aurat. Jangan kerana ipar duai. Orang kita kan selalu kata adik-beradik. Betul. Yang kamu betul-betul adik-beradik, adik-beradik. Yelah, tapi isterinya tu bukan adik-beradik. Jadi jagalah hak auratnya dan sebagainya. Jadi sebolehnya bila telah berkahwin, keluarlah dan dirikanlah kehidupan rumah tangga sendiri. Tak salah lah duduk serumah. Cuma kena jaga banyak benda lah, Ustaz, kan? Betul. Hukum hakam kena dihormati dan dijaga. Okey, Ustaz. Clear, Ustaz? Ya. Yeah. Okey, Ustaz. Ustaz nak balik dah? Dah 5:30. Baliklah. Okey, jom, Ustaz. Okey, okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.